sudah cukup untuk nanti berbuka puasa sama sahurnya ini, kambingnya ini. Nah, masuk ya. Oke ya. Halo. Halo. Nah, ini ada tepung. Halo. Eh, jadi serunduk, jadi serutuk ya. Apa nah, serutuk nih. Wah, halo. Nah, ini sapinya namanya. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Mas Pacul Vlog. Baik teman-teman, salam sejahtera dan salam bahagia untuk teman-temanku ya dimanapun berada. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini Mas Pacul akan mengajak teman-teman ya melihat-lihat lagi kandang sapi dan kandang kambing punya Prayoga. Seperti apa kondisinya terkini teman-teman. Oke, sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru saja bergabung ya untuk melemaskan jari-jarinya ya, tujuannya untuk menombol subscribe-nya ya, serta untuk menombol tanda loncengnya untuk mengetahui video-video teranyar dari channelnya Mas Pacul Vlog tentunya. Oke teman-teman, kita langsung check it out. Teman kita sudah berada di samping ya, pas mepet sekali dengan kandang kambing teman-teman. Tapi baunya nggak sampai ke ini ya teman-teman ya, ke HP-nya teman-teman ya. Baunya luar biasa nih karena kambing ya. Dan ini saya mau naik di atas panggung ya. Panggung bukan panggungnya Dek Farel ya, nyanyi bukan ya. Ini panggungnya para kambing-kambing ini ya. Para bocil-bocil ya, dan ini ada karena terlihat pakan ya, pakan dari kambingnya ini teman-teman ya, para bocil-bocilnya ini. Ini daun ramban kalau di Banyuwangi namanya teman-teman ya. Karena memang kambingnya ini kambing yang makan ramban bukan rumput ya. Jadi khusus ini daun randu, pohon randu. Dan ini sini terlihat kosong tangannya ya. Dan ini para bocil-bocil ya. Sudah tidur karena sudah menghabiskan pakannya yang tadi siang ya. Dan ini ada lagi. Oke, ada berapa kamar kita hitung ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tapi yang satu ini kosong namanya. Kosong ya, bukan kosong, bukan berhadiah ya ini. Ini bisa nih, siapa yang mau ini ya? Di sini kosong, ada kamar kosong ini. Nganggur kamarnya ini ya. Nah, ini ada dua. Oke, sini. Oh, kamar pakane yuk. Lantak pakane yuk. Lagi resik lon. Nah, ini tukang pakannya di sana loh. Oh, loh. Lah malah tadi pakane garing ini. Ini semuanya habis ini. Iki kamare kosong sitok, kanggo sapa, Gus? Tekone napa ini? Oh, ini kosong malah. Dan ini nah ini masalah ini yang mencari ramban ini. Cukup ini untuk semalam ya. Cukup ya. Jadi sudah ini ya, sudah cukup untuk nanti berbuka puasa sama sahurnya ini kambingnya. Ya, masuk ya. Oke ya. Ya ini masih dalam ini nunggu-nunggu saat-saat beduk maghrib ya ini. Nanti habis beduk maghrib dikasih makan ya Mas Alo ya. Oke. Teman-teman kita lanjut lagi melihat-lihat si bocil-bocil yang ada di sebelah sini ya. Nah, ini terlihat halo. 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 Nah, kita sapa-sapa ya karena ini sama makhluk Tuhan ya. Kita harus menyapa. Halo. Nah, puasa dulu ya. Nanti habis maghrib baru beduk maghrib kasih makan ya Lia. Halo. Halo. Tiga isinya. Ini. Nah, oke. Okay. Wah. Halo. Nah, halo, Mak. Ini sama anaknya. Halo. Ini Cina ini, cewek ini ya. Sama anaknya satu. Oke. Okay. Okay, teman-teman kita lanjut ke ini ya. Ke sebelah. Turun dari panggung yang satunya ya, kita menuju ke panggung satu yaitu tempatnya sapi-sapi di sana, sapi. Oke ya, di sana terdapat nah itu teman-teman ya, pas di belakangnya kandang sapi, kandang kambing terdapat sapi-sapi limusin yang di sana ada empat besar-besar semua ya, dan satu lagi yang baru ya, yang baru di sana ya, satu lagi ya, dilepas bebas sana. Nggak tahu kenapa, ada apa kok ditaruh sana sendirian. Wah itu ya, sana sendirian. Oke,
lanjut, dan di sana ada beberapa orang kerja mengerjakan proyek penambahan dari kandang sapi punyanya para prayoga, teman-teman ya. Dan di bawah sini terdapat berbagai kelereng. Ini bukan kelereng, teman-teman. Ini adalah the serintil itu tainya, ini ya, namanya tainya kambing, bulat-bulat hitam-hitam. Ini kalau nggak pakai sepatu tebal nanti hujan-hujan belenyek nanti kakinya nih ya. Oke, teman-teman, ini adalah sapi-sapinya ya, para si bocil ini ya. Ini kepalanya putih nih, sapi apa jenis dasi putih? Oh, sama juga, teman-teman ya, biar putih. Bukan sapi bule itu ya, itu sapi bule. Bule sin, teman-teman. Di sini sapi limosin, di sana Pak Leksin ya. Oke, sana. Oke. Di sini ada 4, teman-teman ya. Kalau kemarin beberapa hari yang lalu 3. Ya, ini tambah lagi 1. Ya, ini pisnya cukup gede ini. Mantap ini. Halo. Jadi serunduk, aja serutuk ya. Sapi puh serutuk nih. Wah, halo. Nah, ini sapi namanya. Halo. Kita harus nyapa ya. Ini sesama makhluk Tuhan nih, harus disapa ini. Oke, dan pakannya ini, teman-teman ya, pakannya dari damen ya. Kita Banyuwangi jenenge damen ini, ini ya, padi yang harus dipanen, digebros, jadi kasih pakan ini ya, pakan sapinya, teman-teman. Di sini masih terdapat dari Pak Leksin yang masih bekerja ya, bekerja mengerjakan palungan yang kedua ya, untuk para si sama ini pas sapi-sapi, teman-teman ya. Teman-teman, sekian dulu videonya untuk kali ini ya, tentang situasi terkini atau kondisi dari kandang sapi dan kambing punyanya Deval Prayuga. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa teman-teman yang lupa menombol subscribe-nya, di tombol subscribe-nya serta tombol tanda loncengnya untuk mengetahui video-video teranyar dari channelnya Mas Fasil Vlog. Oke, teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Lisin, dadah Leksin.